Oke anak-anak, hari ini les dari Bapak sudah selesai ya. Jadi waktunya sekarang kalian istirahat. Dan jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya ya. Yuhu, udah istirahat. Senang kali aku tuh, capek belajar. Ih, iya loh, sama kita. Bapak itu ngajar bikin tegang aja. Aku jadinya kayak ketertekan gitu. Cok, please lah, siap mini. Kita mau belajar pencas. Pasti ke lapangan kan? Ih, takut aku. Gimana aku bilang? Aku takut-takut gini, pengen juga olahraga. Mau ngempis kali ini, pipi win yang besar kali ini. Gak apa lah ini. Ngabrut kakak brutal. Bener juga kau Cika. Cuman ya gimana, aku juga udah kurus, jadi gak penting olahraga. Lagian aku takut sama bapak itu, gara kali. Gala lo bestie, bukan gara. Kau itu gimana sih? Oh, itu mulut Rahel ini sering kali typo. Aku sih udah bodo amat aja sama pelajaran pinjas. Ya palingan nanti lari, soalnya aku udah tengok buku kan. Kayaknya materinya sih lari. Ya udah gak apa-apa. Oh iya, ayo makan di kantin yuk. Tenang-tenang, aku yang bandarin. Gimana, kamu mau gak? Hah? Serius kau, Riz? Mau bandarin kami nih? Jantung pisang copot. Apalah kau ini? Iya. Aku yang karakterin loh. Tenang aja, kalau masalah biaya, Risa paling depan, oke? Okay? Enggak. Aku gak setuju ya, kalian itu makan-makan. Kalian tuh harus hargai orang lah. Ini aku, pipiku udah besar kali. Aku pengen ngempisin loh, jadi aku diet. Kalian malah mau makan-makan pula, gak toleransi kalian tuh. Udah, aku ikut aja, gak apa-apa itu. Sekarang aja kau gendut. Ntar lagi juga bakal masuk ke pelajaran penjaskes kok. Udah kok gak usah takut. Elah, jangan ditolak. Ini rezeki woy. Ih, geli-geli lah kupingku itu loh. Iya. Kau itu loh, suara kau itu. Kedengaran juga itu sama orang Israel. Garungnya bisik-bisik kau itu. Iya itu Cika, tenang aja kau. Ini kau kan mengambil kalori pas makan. Terus nanti dibakar lagi pas penjas. Udah tenang aja, kami dukung kok kau supaya jadi kurus. Jadi kan weh. Oke, ayolah. Ya jadilah. Aku tadi pagi tuh gak makan, jadi ya harus makanlah sekarang. Ya udah weh, ayo gaskan. Ih, enak juga ini es krimnya. Aduh, padahal tadi aku kan mau makan nasi kian karena gak makan pagi. Tapi gak apa-apalah. Ya kan weh, gak apa-apa. Palak kau Larissa, gak apa-apa. Ini kita mau langsung penjes loh. Kau gak makan nasi tadi pagi, gimana itu? BTW es krim yang ini enak loh. Masya Allah, Ukti. Mulutku, maaf. Ih, Risa kau tuh jangan gitu loh. Ntar kau gimana? Nanti kau pingsan di pas penjas, gak tahu kan ya, gak tahu. Soalnya aku, kalau lihat kau kayak gitu, aneh kelihatannya gitu loh. Udah, bye-bye aja nih itu. Mana ada aku jadi sakit nanti. Kuat loh. Aku gak apa-apa kan beli nasi ini. Soalnya tadi pagi aku itu niatnya emang diet. Tapi datang kalian lah. Malah ya ikut campur sama aku. Maaf Cik, udah bikin dietmu gagal. Tapi tenang aja, gak gendut ya itu. Apa-apalah Cika, kau itu loh kayak gak pernah berteman sama aku aja. Oke anak-anak, jadi selamat siang. Ya, jadi pada pagi hari ini atau siang hari ini, kita akan belajar PJOK. Seperti kalian tahu ya, pastinya kita itu mempelajari ya lari. Ya, pasti kalian tahu lari, jangan sampai saya ajari lagi cara lari ya. Nah, jadi kita langsung aja ke lapangan. Siapa yang mau sweet ini dulu sebentar? Jadi kita pilih vote gitu ya. Perempuan dan laki-laki, siapa yang di kelas ganti bajunya atau di kamar mandi aja? Um,
Minggu lalu kan sudah perempuan pak yang di kelas, jadi sekarang gilirannya laki-laki. Oi, kurang terkali nih anak. Gak mau aku mau tetap di sini. Perempuan itu paling benar. Dan kalian tuh ya di kamar mandi lah. Kalian tuh rese kali jadi orang. Serah kau aja lah jika macam paling benar aja lah aku tengok. Kau baca tadi kerjaan kau. Udah gak usah ribut. Kalau misalnya kalian ribut, ya udahlah. Jadinya di kamar mandi masing-masing aja. Yang laki-laki di kamar mandi laki-laki, yang perempuan di kamar mandi perempuan. Jangan ada ribut. Langsung sana, pergi keluar dan harus cepat nyampe ke lapangan ya. Silakan. Tapi pak. Stop. Gak ada tapi-tapian. Sekarang semuanya ke kamar mandi masing-masing. Itu kali lah bapak ini. Kesel kali aku nengoknya. Kita doang gak mau. Lama kali lah si Elsa ini. Yang cepat kau Elsa, mau kapan kita lagi? Nanti dimarahin loh sama bapak itu. Ada-ada aja lah emang si Elsa ini. Yang lamaan geraknya. Entah ngapain aja lah kau di kamar mandi itu Elsa, Elsa. Nanti kau kena marah, kau yang tanggung ya. Entah ngapain aja lah memang ini anak. Yang bertelurnya kau situ ya. Lama kali kau itu loh, emosi orang. Gak gitu juga lah, cika. Jadi ngaprut aku. Iya loh weh, sebentar lagi nya ini. Lagi lipat baju gua aku loh. Kalian tuh ngekes kali. Oke, bagus, sudah dibentuk barisannya. Om, untuk ketua kelas siapa aja yang belum datang, silakan dilihat dulu. Yang belum datang ada 4 orang lagi pak, yang namanya itu Rahel, Risa, Cika, sama Elsa pak. Maaf ya pak, tadi kami terlambat datang ke sini, soalnya nunggu teman kami pak. Iya pak, sebenarnya kami sudah cepat, cuma si Elsa ini yang lamahan dia. Apanya si Cika ini? Malah nuduh-nuduh orang lagi. Ya kau yang bodoh, ngapain kau tunggu aku? Gelutlah kalian terus. Udah tahu panas, masih diperpanjang lagi masalahnya. Jadi hitam dan nyelenti rambutku, karena kena matahari. Udah. Lama kali kalian tuh datang. Udah, langsung aja ke barisan. Ini temanmu udah pada kepanasan semua. Udah, masuk aja, gak usah ribut kalian itu ya. Silakan, cepat-cepat, jangan lagi gerak lambat. Nanti kami tinggalin kalian. Aduh, kok tiba-tiba kepala aku sakit lagi ini? Kenapa ini? Gila kali ini kurasa, gak tau diri. Oke, jadi hari ini itu kita akan mempelajari tentang materi maraton ya. Pasti kalian sudah tahu ya, maraton itu kayak semacam lari gitu. Ya udah, jadi hari ini itu materinya. Oke, jadi nggak usah berlama-lama lagi ya. Langsung aja untuk yang jenis kelamin laki-laki, silakan lari. Nah, setelah itu nanti langsung aja ya, perempuan. Oke, silakan nak. Baik pak. Kok bisa-bisanya lagi kepala aku pusing. Saya siapkan ya pak. Oke, siap. Gerak. Woi Rahel, kok tungki ya? Masa gak aku dengar itu? Ketua kelas kita udah bilang loh, siap gerak. Kok itu gimana sih woi? Iya. Baru sadar aku, makasih udah ngasih tau ya. Ya mikir pacarmu ya kak Rahel. Lain kali jangan begitu ya, harus fokus. Apalagi ini belajaran pengen jas-jas ya. Oke langsung aja lah, langsung untuk laki-laki bergerak langsung lari ya. Oke, karena laki-laki sudah selesai, boleh istirahat dulu ya. Dan silakan maratonnya dilakukan oleh perempuan ya.
Oh alah, jamnya ternyata udah habis. Yaudahlah ya, kalian pulang aja lah kembali ke kelas.